Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Salman Abana. Salam Cihuy. Oke teman-teman, jadi kali ini gue berkesempatan untuk melesuri rumah miliarder ya. Dibilang gue ada salah satu rumah miliarder yang dimana pemiliknya ini suka party men. Jadi rumah ini disering buat party sama pemilik rumah ini ya, kayak pesta ya kan, happy-happy. Oke, kita cerita lebih lanjutnya, let's go aja. Oke teman-teman, jadi ini lokasinya bertepatan dengan pinggir pantai ya teman-teman. Jadi kalau party nggak di pinggir pantai itu kurang asik men. Ya, tuh ini kolam renang, anjay nggak sih? Sininya laut gitu kan, pantai, gila. Oke, kita telusuri rumah mafia ini ya. Oke teman-teman, jadi rumah mafia ini sudah terbengkalai sekitar 4 tahun ya teman-teman. 4 tahun terbengkalai sejak adanya tsunami. Jadi rumah ini dikosongin itu karena adanya tsunami teman-teman. Sempat ada tsunami hingga akhirnya rumah ini dibiarkan kosong begitu aja teman-teman. Well. Kita telusuri mana dulu nih teman-teman? Kayaknya dari pojok aja dulu kali ya. Oke lah. Coba kita kesini dulu teman-teman ya. Sini ada apa? Wow. Ada ruangan, satu ruangan di sini men. Coba kita telusuri ruangan apa itu. Assalamualaikum. Ini ada satu ruangan dan kalian bisa lihat, wow, gila sih. Rumah ini sangat mewah banget men. Assalamualaikum. Halo. Well. Gokil cuy. Gila sih. Ini kayaknya yang punya itu orang Buddha ya. Tuh di sini ada patung Buddha ya. Ini tempat apa ya? Kita lanjut teman-teman. Dan gila sih teman-teman. Rumahnya ini full kaca men. Ya namanya juga tempat party kan. Kalian masa gak tahu sih? Tempat party itu biasanya ya yang apa, transparan-transparan tuh. Disini ada patung. Patung Buddha juga ya teman-teman. Well. Ini yang sebelah sini kayak ngelirik gua nih. Ini yang sebelah sini nih. Yang nomor 2 dari sini nih, yang ini nih. Wow. Nah, di sini katanya ada basement yang di mana dipenuhi air. Gue sebenarnya pengen masuk, teman-teman. Ke basement itu. Assalamualaikum. Oh, ini dikunci ya? Ini ruangan apa ya? Ruangan tadi kali ya? Coba kita telusuri sebelah sini. Disini banyak marmer-marmer yang kemungkinan besar belum dipasang. Anjay. Gokil, kamar mandinya aja gokil men. Ini gue rasa kayak kamar mandi gitu sih.
Kita lanjut nih, lanjut. Kayak ada yang ngikutin suwilan gua, men. Lanjut ya, hiraukan. Oke, gua bakalan ke lantai bawah. Sebenarnya gua pengen telusuri lantai basement ini, men. Cuman karena di satu faktor gua pakai celana panjang dan gua nggak bawa celana ganti, teman-teman. Jadi gua terpaksa cuman bisa mengintip saja tuh. Akhirnya udah nyampe sini, men. Kalau gua apa nih? 4 lantai ke situ bisa berabe semana ya, sedangkul kali ya. Halo, halo, ada yang nyala-nyala men di situ men. Nih. Gak kelihatan ya di kamera. Oke, kita lanjut, teman-teman. Wow, oke sih. Dan walaupun bangunan ini sempat terkena tsunami, bangunan ini cukup apa ya? Kuat ya. Kokoh. Masih bisa berdiri. Dan kalian tahu sendiri ombaknya tsunami kan segede apa itu, lumayan ya. Pasti bangunan kayak gini harusnya udah roboh dan kaca-kacanya harusnya udah pada pecah, teman-teman. Dan sedangkan ini cuman apa ya, membuat beberapa doang yang roboh. So, kita tulis rekomendasi dulu nih, teman-teman. Wow, gila, gokil. Coba kita ke pojokan sini dulu. Ini kayaknya dulunya kolam ikan ya. Cuman udah gak ada ikannya sih. Gila, banyak banget kolam-kolamnya, teman-teman. Nah, ini rumah tampakan dari sampingnya. Well. Look at this. Gokil parah. Oke, coba kita kesini dulu, teman-teman. Halo, assalamualaikum. Well, wow, sini ada patung. Patungnya cukup seram ya. Halo, gue dengar suara langkah kaki dari sana. Semoga bukan orang jahat ya, men. Sumpah, gue padahal ini rumahnya kecil ya, cuman gue anggap banget, teman-teman. Well. Masuk ke dalam lagi, cuy. Halo. Wow, di sini ada salah satu ruangan. Coba kita telusuri. Well. Kamar mandinya gila. Gokil, cuy. Anjay. Ini kayaknya lemari ya. Ranjangnya tuh udah gak ada busanya, cuy. Ini kamar mandinya, cuy. Anjay, tembus sama yang tadi, cuy. Dan ini air pancurnya tuh. Gila, desainnya gila, keren banget, cuy. Ini moncongnya nih. Berbentuk apa ini ya? Ada yang tahu nggak, teman-teman?
berbentuk apa ini. Oke, kita lanjut. Wow. Gua masuk ke ruangan tengah lagi. Dan di sini ada sofa ya, teman-teman. Dan di sini ada apa ya, meja. Itu ada gua. Ini atasnya jebol juga. Sofanya itu well. Udah kotor banget sih, kusam ini. Gokil cuy. Itu ada gue. Kita lanjut ke ruangan mana lagi ya? Di sini gila. Kamar mandinya gokil kan. Coba kita ke lantai atas ya. Di sini ada salah satu lantai yaitu menuju lantai atas. Kita lihat view pemandangan pantainya itu seperti apa. Wow, anjay. Lantai atasnya bikin gua terpukau anjay. Gimana terpukau loh, ya kan? Ini spot healing paling bagus sih, gua rasa. Gimana ini kalau rumah masih dijadiin lagi, maksudnya dibangun lagi, seperti bagus sedia kalanya. Mungkin ini harganya cukup tinggi ya, karena view-nya itu view langsung ke pantai, men. Dimana ini tempat healing paling enak banget sih. Wow. Ombaknya lagi gede, cuy. Halo. Ini gue bingung loh, banyak biji-biji kayak gini loh. Padahal di atasnya gak ada apa-apa. Hai. Oh, ini apa ya, rooftop ya. Tuh, jendela. Aduh, main lemah. Gokil. Gue capek banget. Rumahnya bikin gue kenok. Oke lah teman-teman, penelusuran gue di rumah mafia ini segini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman, supaya channel ini semakin maju dan semakin berkembang lebih pesat ya. Gue sama Nabana mengundurkan diri, mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Salam Cihu.